dari VMC Music. Kalau pebisnis seperti iya, tapi nggak cuma melulu masalah bisnisnya sih sebenarnya. Kalau kita lihat di online terus mungkin baru hampir 3 tahun. Penampilan mereka itu memang Melayu ya, tapi kok dibungkus dengan sesuatu yang beda ya, sehingga aku kok dengernya ya, khususnya vokalis kok beda sendiri gitu ya, kok enak dengan lagu-lagunya ringan, terus liriknya tuh sampai gitu ya. Artinya Armada punya interpretasi sendiri gitu, bagaimana cara membawakan materi-materi mereka dan.